musik, buat demo ke musik. Collab, nanti tunggu aja lah. Kenapa nih? Siapa inisiatif dari Korupin atau dari? Enggak, kan aku sama Posan bersahabat, berteman gitu. Ya nggak ada salahnya ketika kita kolaborasi sebuah karya. Kata Mas Posan, kan banyak belajar dari Korupin nih. Apa aja sih yang dibagi nih? Posan juga orang hebat, enggak lah. Saya cuma ngasih tahu bagaimana yang saya jalani saat ini gitu sebenarnya. Jadi Posan juga kan karyanya juga bagus-bagus, luar biasa gitu. Cuman kalau saya memang belum bisa menciptakan lagu kayak Posan gitu. Kalau Posan mah kan udah enak, dia punya studio sendiri. Gue masih nyewa kalau studio mah. Ada lagu Mas Posan buat Onyo mungkin? Ada beberapa yang kadang Posan suka kasih gitu. Cuman saya kan harus cari yang genrenya pas sama Onyo. Dan terus harus menghindari ibarat arti ya memilihkan lagu untuk Onyo itu nggak gampang. Jadi setelah saya pilih itu, tahap duanya itu ada ke Onyonya. Kalau Onyo oke ya, dia baru oke. Mungkin kalau dari masukan Korupin ke Mas Posan sendiri soal kelebihan Alwi itu apa aja sih yang buat diperhatikan? Kalau saya ke Posan ngasih taunya ya, kalau saya bilang sama Posan ini adalah yang harus dipikirkan next step setelah ini apa yang dilakukan oleh Alwi. Tapi keren kan, kemarin dia baru keluarin single ya. Ngeluarin single dan keren banget, bagus banget. Jadi buat aku, Posan juga tipe orang yang serius ya, tipe yang serius. Dan memang, dan usia Alwi itu kan juga sudah 11 tahun ya. Dia berapa tahun ya? SMP ya dia? SMP gitu. Jadi ibaratnya nggak sepenuhnya dia bisa full berkarya. Jadi ada waktunya dia harus main. Jadi harus kita yang sebagai yang bisa bagi-bagi waktu. Ada kesulitan juga menangani artis anak-anak gitu kan, mungkin dia belajar juga sama Korupin. Saya makanya kasih tahu ke Posan, lu nontonnya mah enak. Sebenarnya di belakangnya itu ada olahan yang memang benar-benar untuk menjadikan dia ya penyanyi gitu. Jadi harus diisi dengan jam-jam yang tidak hanya main doang atau syuting doang, tapi ada jam tambahan les ini. Dan terus kan kayak guru vokal itu kan ada beberapa yang cocok-cocokan ya gitu. Jadi dia harus coba itu terus. Dan Posan, aku yakin dia pasti sukses. Oh, soal CLBK nih. Jordida.